قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين Subhanallahu alazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz dan ingatlah olehmu. Ya. Ingatlah olehmu ini ditujukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di waktu auhaitu, ketika aku mewahyukan ilal hawariyin, kepada hawariyin, pengikut setia ya, Nabi Isa. Hawariyin ini orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa. Amartuhum ala lisanihi, aku perintahkan mereka melalui lisannya, lisannya Nabi Isa alaihissalam, an aybi an aminu, berimanlah kamu bi kepada aku wa bi rasuli, dan kepada rasulku Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman bika, dengan engkau, wa bi rasulika, dan dengan rasul engkau. Jadi hawari ini orang pertama, orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sama di dalam di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu, ada kalangan anak muda yang pertama kali masuk Islam Sayyidina Ali, orang tua yang masuk Islam Abu Bakar Siddiq Sebenarnya enggak tua-tua banget sih. Enggak tua, masih muda juga. Maksudnya yang paling tua. Jadi karena itu menjadi pertimbangan juga, orang yang pertama masuk Islam, orang yang pertama beriman Nabi Isa. Kayak kita, pertama kali orang yang menjadi murid guru kita, itu pertimbangan. Beliau orang yang pertama, udah pertama yakin sama beliau, khidmat kepadanya itu tinggi, makamnya tinggi. Jadi bukan pertama doang, tapi pertama yakin sama guru dan dia khidmat sama guru, dia makamnya tinggi. Sama ini, makamnya tinggi sama sahabat Nabi Umar bin Khattab ya, Abu Bakar Siddiq ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang paling tinggi adalah Abu Bakar Siddiq ya. Dia lebih tua, dia lebih dulu ya.
dan sampai dijuluki dengan Nabi oleh Nabi As-Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq ya seorang yang sangat percaya sama Nabi. Ya, penamaan As-Siddiq itu dari sebab beliau percaya sama Nabi. Ya, waktu Isra Mi'raj. Nabi naik ke langit, ya. Orang-orang banyak yang enggak percaya, tapi Nabi tapi sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau percaya. Kayak kita, orang enggak percaya sama kita, ada yang percaya sama kita. Yakin banget sama kita. Senang banget pasti kita. Ya, Nabi saking senangnya dikasih julukan As-Siddiq. Jadi bukan lama doang ngikutin Nabi. Sama bukan lama doang ngikutin guru. Dia yakin sama gurunya, khidmat sama gurunya. Nah, kalau lama doang enggak yakin, enggak khidmat, ya enggak. Itu nilainya bisa kalah sama yang baru. Jadi menjadi pertimbangan seperti di sini, menjadi pertimbangan Hawariyin adalah yang disebutkan di sini dalam Al-Qur'an. Orang pertama yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, aman nabika wa bi rasulika. Kami beriman dengan engkau dan dengan rasul engkau ya Allah. Ya, disuruh untuk beriman, mau. Washhad bi annana muslimun, saksikan olehmu. Ya, dengan bahwasanya kami ini adalah muslimun. Berserah diri kepadamu. Jadi semuanya Nabi juga Islam itu. Muslimun. Bi annana muslimun, berserah diri. Muslim semuanya. Cuma nabinya aja yang berbeda-beda. Uzkur, ingat olehmu iz qala hawariyuna, ketika berkata orang-orang hawari ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u, apakah mampu, ayaf'alu, apakah dapat berbuat rabbuka oleh Tuhan engkau, wa bi qira'atin, pada satu qira'at bil fawqaniyati, dengan titik di atas, berarti apa, tastati'u bacanya gitu. Wa nasbi ma ba'dahu, dan nasab apa yang setelahnya, kalimat setelahnya, rabbaka, tastati'u rabbaka gitu. Takdirnya takdiru antas alahu. Apakah engkau mampu bahwa engkau meminta kepadanya? Ya. Apakah engkau mampu? Apakah engkau bisa meminta kepadanya, kepada Allah? Ayunazila alaina, agar ia turunkan kepada kami ma'idatan, akan hidangan, minas samai, dari langit. Qala Isa, lalu Nabi Isa berkata, menjawab kepada mereka, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Fiktirahil ayati, di dalam meminta-minta ayat. Jangan begitu, bahasa kita begitu. Jangan begitu, minta berangan, biar sopan. Jangan begitu. In kuntum mu'minin, ya. Kata Nabi Isa kepada Hawari, ya, takutlah kamu kepada Allah di dalam minta-minta ayat jika kamu mu'minin, beriman. Jadi orang mukmin juga tuh, mukmin, muslim, muslimun, mukminin. Qalu, mereka berkata, nuridu, kami ingin su'alaha, memintanya, meminta ma'idah, hidangan, min ajri, dari karena anakkula, kami ingin makan, bahwa kami ingin makan minha, darinya, dari hidangan itu. Wanatma'inna, dan kami
dan menjadi tenang. Taskuna, menjadi tenang. Kulubuna, oleh hati-hati kami. Menjadi tenang hati-hati kami. Mizyah natil yakini, dengan bertambah yakin, ya, biar hati kami yakin. Saya pengen, ya, biar yakin, pengen buktiin. Bisa enggak kira-kira? Biar yakin. Ini kayak kita kan begitu, pengen ada bukti biar yakin. Ini namanya murid berani. Ada murid yang enggak berani, diam aja lah. Takut enggak ada ya. Itu memang ada murid yang berani tapi tetap adab. Ada juga yang berani tapi bukan berani apa-apa, pengen sekedar pengen tahu aja. Ya, mohon maaf, tetap dia beradab. Ada murid yang kayak begitu. Ya. Wa na'lama, dan kami ingin mengetahui, nazdada ilman, ya. Ingin kami bertambah ilmu, pengen tahu supaya tambah ilmu. An mukhafafatun, hanya ditakfifkan, enggak pakai tasdid. Ai annaka, takdirnya annaka, bahwasanya engkau qad shadaqtana, engkau sungguh ya, ya, membenarkan kami. Fidya'in nubuwati, di dalam pengakuan kenabian. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan adalah ya. Ya, dan adalah kami atasnya termasuk orang-orang yang bersaksi. Qala Isa bin Maryam, lalu ya Nabi Isa bin Maryam menjawab, Allahumma, ya, berkata beliau, Allahumma, wahai Tuhan kami, Rabbana, ya Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, anzilna, anzil alaina, turunkanlah kepada kami, ma'idatan, akan ma'idah itu, akan hidangan itu, minas sama'i, dari langit. Jadi minta diturunin dari langit. Takunu lana, yang adalah ia bagi kami, ayyauma nuzuliha, hari turunnya idan, menjadi hari raya. Ya, jadi turunnya ma'idah menjadi hari raya. Ya, hari kebahagiaan. Jadi senang, betapa enggak senang turun hidangan. Ya, Masya Allah. Ya. Mu'azzimuhu, yang kami akan besarkan dia. Wa nusyarrifuhu, kami akan muliakan akan dia, di awalina, bagi awal kami, ya, orang-orang terdahulu, ya. Badalun min lana, menjadi badal dari lepas lana. Bi'i'adatil jari, dengan ya, mengembalikan amil jar. Wa akhirina, dan orang-orang yang akhir kami, orang yang belakangan, kemudian. Liman ya'ti, bagi orang yang akan datang ba'dana, setelah kami. Wa ayatan minka, dan menjadi tanda daripada engkau, ala kudratika wa nubuwatika, ya, atas kuasa engkau dan kenabian engkau. Ya, kalau nabi memang begitu. Jadi kenabiannya ditunjukin, enggak apa-apa. Ya. Ihtiraman, ya, untuk dimuliakan mukjizatnya. Warzukna, dan berikanlah rezeki kami iyaha, akan dia. Ya. Hidangan. Wa ataita khairur razikin, wa anta khairur razikin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Ya Allah. Qala Allahu, Allah Ta'ala menjawab, mustajiban lahu,
ya, al-keadaannya memperkenankan bagi doanya, ya, bagi keinginannya. Ini munaziluha, kata Allah, sesungguhnya aku akan turunkan dia, ya, hidangan bitakhfifi wa tasdidi, dengan tasdid berarti munaziluha wa ta, ya, bitakhfif dengan takhfif munziluha gitu ya, wa tasdid dan tasdid munaziluha, jadi boleh ini munziluha, ini munaziluha. Memang dua ini sering kita temukan baca di kitab gitu ya. Wazan af'ala dengan fa'ala, ya, sering itu. Kita lihat aja kaidah dan lihat aja kamus. Kalau itu ya lihatnya kaidah, kamus itu ya, kita ngelihatnya gimana tuh. Ini munaziluha atau ini munziluha, sesungguhnya kami akan turunkannya, ya, hidangan itu alaikum atas kamu. Famayakfur ba'da ba'du, maka siapa saja yang kufur ba'du setelahnya, eh, ba'da nusuliha, setelah turunnya hidangan masih kufur juga, padahal sudah dikasih bukti, ya, minkum daripada kamu, fa inni, maka sesungguhnya aku, wa'azibuhu azaban, aku akan siksa dia dengan benar-benar siksa. La wa'azibuhu ahadan minal alamina, Allah dah ancam akan azab, akan siksaan yang aku enggak siksa seseorang daripada alam. Jadi siksaan yang paling keras, yang enggak ada lagi siksaan yang akan keras kayak begini. Siapa yang kagak percaya? Awas. Wow, dia ancam duluan. Karena memang kalau orang melakukan kesalahan karena enggak tahu, itu dimaaf. Tapi kalau orang melakukan kesalahan sudah tahu, ini sangat buruk sekali. Udah ngaji, bahasanya udah ngaji, udah ngaji, udah belajar, apalagi udah ngajarin, apalagi masih juga melakukan kesalahan, nah, ini sangat dibenci. Kabura maktan indallah antakulu malataf'alun. Kalau di kita begitu, sangat dibenci, Allah sangat benci. Ya, apa yang kamu katakan tapi kamu tidak perbuat. Ini namanya udah ngaji, udah tahu. Jangan sampai kita ngerjain. Kalau di kita begitu, ini di Nabi Isa sama juga. Awas, nanti aku turunin kamu langgar, kamu kufur, aku akan siksa, kata Allah begitu. Jadi dari Nabi pertama terus sampai Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu begitu sama, ada yang patuh, ada yang enggak patuh. Ya. Ada yang belum tahu, ada yang udah tahu melakukan pelanggaran. Ya, sama yang belum tahu ya dimaaf, yang belum tak, yang udah tahu dapat siksaan. Jadi kita pelajaran buat kita, kita udah tahu, berusaha semaksimal mungkin untuk kita tinggalin, jangan sampai kita melanggar gitu. Karena sangat amat dibenci kalau kita udah tahu, udah ngaji, masih kita berbuat yang haram, ya. Karena orang, ya, ada orang yang makomnya takwa, nanti dia enggak berbuat dosa. Wah, ini seribu atu. Karena umumnya orang berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'una. Ya, ini makom Nabi. Makom Nabi.
Ya, ada orang yang ya. Ya, dia dosa mulu, ya, dosa mulu perbuatannya sampai meninggal dunia dosa terus. Ada orang yang tadinya berbuat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini bagus. Ya. Dari masih anak muda preman. Ya, udah mau sampai umurnya mantan preman. Jadi ustaz atau jadi orang benar. Ada orang begitu. Tatonya sekujur tubuh. Tatonya sekujur tubuh. Jamaah kita yang di sana. Ya, tatonya sekujur tubuh. Tapi udah tobat sama Allah. Udah taubat kepada Allah. Apakah diterima taubatnya? Udah tatonya kayak begitu, sekujur tubuhnya tatuan mulus. Dalam-dalam. Saya yakin insya Allah diterima. Kenapa? Allah Maha Baik. Ya, Allah Maha Baik. Karena kan kita gak tahu umur kita, kecuali sengaja-sengaja. Gue pengen maksiat, ntar gue tobat. Ah, ini namanya mempermainkan Allah. Ini kan enggak. Tatonya sekujur tubuh. Kalau salamun meminta maaf mulu. Maafin kiai. Doain, maafin. Masya Allah. Ya. Ada orang yang sebaliknya. Tadinya benar masih muda. Udah akhirnya. Ya, berbuat maksiat. Ya, ini buruk, ya, jelek. Mantan ustaz, ya, jadi preman, jangan. Ya. Allah Maha Baik, ya, Allah Maha Baik. Nah, kita kalau kita yang keempat, ya. Jadi kita ya kita manusia pasti enggak luput daripada dosa. Nah, setelah itu kita taubatin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, insyaallah yakin Allah Maha Pemaaf, dimaafin. Cuma yang paling bagus memang maqam takwa, berusaha ya. Ya. Paling dosa-dosa yang kecil ya kita enggak, atau dosa yang kita enggak tahu. Ya, kecil juga kalau senantiasa menjadi besar, kecil-kecil dikit-dikit jadi besar. Iya, kalau kaca titik-titik. Nih, bapak ini kaca nih nggak pernah dibersihin, ini kan dibersihin, bersihkan tuh. Karena dibersihin. Kalau dibiarin aja setahun aja, buruk nggak? Buruk. Dal kecil-kecil. 10 tahun umpama nih. Ini kan udah 10 tahun. Kalau nggak pernah dibersihin, apa yang terjadi? Buruk. Kecil-kecil. Dan bisa nggak kelihatan. Jadi walaupun dosa kecil jangan kita lakukan, walaupun dosa kecil bertaubat, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa sama manusia. Nah, dosa sama manusia kita harus minta maaf sama manusianya. Allah enggak ampunin kalau manusianya enggak maafin kita. Walaupun ada amalan kita amalin, mengimbangi bukan memaafi, mengimbangi. Kan begitu. Kalau taubat rukunnya ada 3. Kalau sama manusia tambahin 1 jadi 4. Minta maafnya atau ya pulangin haknya. Kalau duitnya kita ambil, ya duitnya pulangin. Ya, mencuri kita. Ya, nauzubillah. Ya, walaupun dikit. Ya. Enggak ada yang namanya mencuri dimaaf, enggak ada. Ya. Ini kalau dikit dimaaf, ya. Kalau banyak enggak. Ya. Kalau 10.000 mah dimaaf, kecuali ya 1 juta baru. Ya enggak, tetap 10.000 tetap dosa. Ya. Tetap dosa duit orang, ya. 5.000 tetap dosa. 2.000 juga tetap dosa.
ya. Cuma memang kalau dalam hukum hukum jinayat, ya itu enggak dikisos karena ada ukuran, ya ada ukuran seperempat, ya seperempat dinar, ya seperempat dinar baru dihukum, berarti 1 juta lah ya baru dihukum tuh, dipotong tangannya, ya. Jadi kalau yang kurang dari itu takzir aja, berarti tetap dihukum tapi di takzir. Nah kalau takzir hukuman kebijaksanaan seorang hakim, ya. Apa nih kira-kira yang lebih baik? Ini orang bagusnya diapain? Apa diusir dari kampungnya? Ya. Apa dimintain duit? Atau dipenjara? Atau apa gitu ya. Jadi yang pantas, hukuman yang pantas menurut pertimbangan hakim. Jadi bukan berarti enggak dihukum, tetap dihukum. Ya. Jadi yang namanya mencuri itu tetap salah, enggak ada ma'fu. Seperti najis, enggak, ada najis yang ghairu ma'fu, ada ghairu ma'fu, enggak ada. Ya. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang najis, ya. Kalau najis, iya ada yang dimaaf, ada yang enggak dimaaf. Kalau mencuri, enggak, tetap haram. Itu Sayyidina Umar, itu ya, itu kan kondisi, kalau itu lain lagi gitu. Ya kan ada di zaman Sayyidina Umar, orang mencuri, enggak dipotong tangannya. Karena melihat pertimbangannya. Iya. Nah, saya juga pernah melakukan ini, ada sahabat kita yang mencuri. Ya. Enggak dikeluarin karena melihat pertimbangannya. Ya. Tapi kalau dia melakukan lagi, baru kita akan beri tindakan karena melihat pertimbangan itu. Itu namanya kita bijaksana di dalam memberikan hukuman. Ya. Jadi Islam memang tidak kaku dalam berhukum. Ya, kalau masih bisa dimaaf, dimaaf. Dan berusaha kita untuk memaafkannya. Iya, ya kalau umpama dia mencuri karena memang duitnya kagak ada buat makan di zaman Sayyidina Umar kan begitu. Iya, enggak ada buat makan. Jadi sehingga mencuri buat sekedar makan. Mencuri buat sekedar makan. Nah, yang jadi masalah kan dia mencuri duitnya ada, mencuri. Nah, ini nih. Klepto. Wah, ini. Ini kena hukuman. Ya. Jangan sampai melakukan yang diharamkan. Taat. Kalau kita taat, soleh, itu semua makhluk cinta sama kita. Ya, Allah cinta sama orang yang soleh. Manusia juga cinta. Kalau ada yang benci, setan. Ada orang soleh, dibenci. Itu yang benci setan. Setan itu siapa? Minal jinnati wanas. Jadi jin dan manusia itu setan. Jadi jin dari manusia ada, dari setan dari jin ada, dari manusia ada. Kan dia berbuat baik ya, kok orang benci banget? Itu setan yang benci. Ya. Jangan kita, Nabi aja banyak yang benci. Nabi berdakwah di Mekah 10 tahun cuma beberapa orang bisa dihitung dengan jari. 10 tahun banyak yang benci. Yang benci itu siapa? Setan. Jangan kita, Nabi artinya apa? Itu tasliyah buat kita biar sabar dalam berdakwah. Oh, kita mau termasuk banyak ini mah. Kita enggak bakal sanggup diuji seperti Nabi. Kita udah 10 tahun banyak nih, Masya Allah. Bahkan kita nyaring-nyaring. Kita enggak sanggup diuji kayak Nabi. Kenapa? Bukan kelasnya kita. Kita 2 tahun aja berdakwah, kagak ada yang datang, pindah.
ngambek. Emang gak kuat kita. Semakin tinggi orang, ujiannya semakin tinggi. Kita murid kayaknya, oh, ujian gue paling besar. Guru lebih besar lagi. Guru lebih besar lagi ujiannya. Anak merasa lebih besar ujiannya dari bapak. Enggak, bapak lebih besar ujiannya. Ya. Ustadz sama kiai, ustadz merasa lebih besar ujiannya. Enggak, kiai yang lebih besar. Yang punya pesantren lebih besar. Masalahnya seribu macam masalah. Jadi semakin tinggi orang nilainya, jadi kita nih punya masing-masing punya nilai, ya. Punya masing-masing punya nilai, pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi ujiannya. Ujian kelas 1 SMP beda dengan kelas TK. Tinggian SMP. Orang kuliah lebih tinggi lagi. Begitu pula dalam keruhanian, ya, begitu sama. Fanazalatil malaikatu, lalu malaikat turun biha dengan membawa maidah itu. Minas sama'i, dari langit dibawa. Masya Allah. Allah perkenankan tuh permintaannya, tapi awas. Siapa yang kufur, ya kata Allah, fa inni u'azibuhu azaban la u'azibu ahadan minal alamin. Oh, marah banget nih Allah. Awas. Ya ancam sama Allah nih. Udah turunin, awas kamu ingkar. Alaiha sabatu argipatin wa sabatu ahwatin. Di atas hidangan itu terdapat 7 roti, 7 lauk pauk. Fa'akalu, lalu mereka makan minha daripada hidangan itu, hatta syabi'u, sehingga mereka kenyang. Habis makan kenyang. Kenyang habis makan mah. Qalahu Ibnu Abbasin, mengatakan akan dia hadis itu oleh Ibnu Abbas. Wa fi hadisin, dan pada hadis yang lain, unzilatil ma'idatu minas sama'i khubzan wa lahman fa umiru alla yakhunu wa la yadkhiru ligadin fa khanu wa dakharu fa musikhu kiradatan wa khanazira. Unzilatil ma'idatu, diturunkan akan ma'idah, akan hidangan, minas sama'i, dari langit, khubzan, ya, roti, ya. Diturunin tuh, apa diturunin? Roti. Jadi roti bukan dari sekarang aja, udah dari dulu udah ada roti, ya, roti dari dulu udah ada roti zaman Nabi, ya, ya. Mana enak kan dulu sama sekarang, ya waktu dulu ya dulu enak. Kalau dibanding sama sekarang ya mungkin enakan sekarang. Apalagi rotinya esok. Masya Allah. Mudah-mudahan rotinya esok jadi besar ya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi kamu kalau pengen jajan, belinya roti Al-Isra. Beli satu pahala 10. Tuh, kamu beli roti Al-Isra. Jadi ngomong roti ini. Kalau kamu beli roti, kamu dapat pahala, ya, dari Allah dan menyenangkan guru. Dapat pahala dan menyenangkan guru. Beli roti itu. Nah, itu punya guru. Guru bukan buat pribadi. Coba kamu pikirin dah. Pikirin aja. Guru dagang yang hasil profitnya itu, yang modalnya puluhan juta, hasilnya pasti banyak, ratusan juta, tapi guru gak ambil. Pikirin.
guru modalin puluhan juta, hasilnya ratusan juta, tapi enggak diambil secuil pun, pikirin. Ya, kamu pikirin itu. Umumnya kalau begitu orang mau enggak? Modal puluhan juta, mau enggak orang? Modal puluhan juta, tapi hasilnya ratusan juta enggak diambil. Umumnya orang begitu enggak kira-kira? Modalnya puluhan juta, tapi kemudian hasilnya ratusan juta, tapi dia enggak ambil. Umumnya orang begitu apa kagak? Umumnya orang ambil. Enak aja. Modal gue 10 juta, untungnya ratusan juta. Pikirin tuh. Apa enggak merasa iri? Apa kamu enggak merasa iri? Tuh, guru udah kayak begitu berjuangnya. Pikirin tuh. Guru udah kayak begitu berjuangnya buat kamu. Apa enggak merasa iri? Sebegitu besar perjuangannya. Duit. Siapa yang enggak demen duit? Hah? Pasti kamu kalau dibagi dia senyum. Betul enggak? Iya. Apalagi 10 juta segeblok. Iya. Buat saya. Iya, buat kamu. Ada yang di sini kasih duit cemrut, ada enggak? Ya, pikirin tenang. Jadi duit tanah udah sama itu. Duit udah sama. Guru udah kayak begitu perjuangannya. Subhanallah. Dimodalin duit pribadi puluhan juta, hasilnya ratusan juta. Secuil pun enggak diambil. Kalau makan roti, rotinya roti bekas. Belum pernah guru makan roti baru. Rotinya bekas. Seingatnya begitu. Makannya roti bekas saja. Kenapa? Saking sayangnya. Masya Allah. Oh, apa enggak mau beli? Udah begitu perjuangan guru. Beli jangan kira-kira. Masih belum semuanya belum mau. Ya, mau beli enggak kira-kira? Kamu pikirin tuh. Nanti kalau kamu pikirin, nanti kamu akan beli. Kalau kamu beli, peduli itu, insya Allah kamu bisa seperti ini. Karena susah, enggak demen sama duit, maksud enggak demen dalam artian berani bersedekah dengan banyak karena Allah. Karena yakin kepada Allah, itu enggak gampang. Itu enggak gampang, kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan kebanyakan orang gara-gara duit berantem. Ya. Gara-gara duit berantem. Masya Allah. Kamu pikirin, insya Allah kamu akan beli. Kamu beli, insya Allah. Kamu peduli dengan itu, bantuin, gue gak bisa modalin, gue beli aja dah. Itu aja. Insya Allah ilmu kamu berkah nak. Ya Allah, aku niatin aku udah lama gak naik-naik nih, mau beliin biar naik ya Allah. Bisa insya Allah. Insya Allah. Biar ilmu saya berkah ya Allah, saya niatin biar ilmu saya berkah, bantuin guru. Beli, padahal beli sama itu kan, itu membantu juga nak, itu membantu. Masya Allah. Nih, doain Ustaz saya pengen beli mobil, benar ya, amin.
Cuma ntar dulu kerja rapi garasinya kali ya. Ya. Kalau beli mobil garasinya belum ada berapa juga ya? Iya. Ditolong dijagain dulu Adnan ya. Iya. Ali ya, jagain dulu ya. Kalau mikir juga sih beli mobil naruh sembarangan tadi omelin orang. Iya. Jadi biar punya garasi, jangan sampai kita punya mobil kagak punya garasi. Serampang orang dan naruh sembarangan beli doang mobil, kagak ada garasinya. Nah, itu pasti ada enggak yang begitu? Oh, pasti. Iya, dan emang salah kita. Benar salah kita. Salah taruh di jalan umum hak jalanan. Ya, kita cara taruh di jalan umum tuh hak jalanan, enggak boleh. Haram hukumnya kalau kita taruh mobil di bukan ya punya kita pribadi, punya umum, enggak boleh. Jadi nanti kalau udah kita punya garasi, insya Allah ya baru saya akan beli mobil, insya Allah. Ya buat itu naruhnya, biar nanti ya saya naruhnya ada tempatnya, bukan di jalanan. Mudah-mudahan ada duitnya, amin. Yang penting, lebih penting lagi itu. Ya. Walahman, dan juga daging, ada isinya daging. Fa umiru, jadi ada roti, ada daging. Ada roti, ada daging. Hamburger berarti ya. Hamburger nih. Ada roti kan, roti isinya daging, burger kan? Iya. Jadi zaman iya Nabi Isa udah ada burger nih. Fa umiru, lalu mereka diperintahkan alla yakhunu, agar mereka tidak berkhianat, wala yadakhiru, dan tidak nyimpen ligodin untuk besok. Ininya sikap dalam ya menerima makanan, jangan disimpan buat besok. Fakhunu, lalu mereka berkhianat. Wadakharu, mereka simpan. Pamusihu, lalu dengan sebab itu mereka dirubah bentuknya. Kirodatan wa khonazira, monyet dan babi. Na'udzubillah. Kan tadi sudah dibilang. Ya, tadi sudah dibilang tadi itu. Fa inni u'azibuhu azaban la u'azibu ahadan minal alamin. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azibu azaban la yu'azibu ahadan minal alamin. Maka siapa saja yang kufur, ya, setelah itu, setelah diturunkan di antara kamu, aku akan siksa, kata Allah. Dengan siksaan yang ya tidak ada lagi setelah itu. Sekarang ada enggak orang dirubah jadi babi? Ada enggak? Enggak ada. Orang dirubah jadi monyet ada enggak sekarang? Enggak ada. Itu fosil-fosil aja yang ada. Dan enggak terjadi lagi sekarang. Benar kata Nabi. Kata Allah benar. Enggak ada lagi tuh orang dirubah jadi monyet. Di mana? Enggak ada. Dirubah jadi babi enggak ada. Dulu aja. Dulu aja. Masya Allah. Jadi ini bahasa Allah hebat sekali. Fa inni u'azibuhu azaban la u'azibu ahadan minal alam. Ini bahasa Allah hebat sekali. Dan terbukti enggak ada lagi setelah itu. Kalau kita bingung azab apaan ya? Ini pelajaran buat kita. Kita udah tahu ya. Ya, jangan sampai kita ngerjain karena hukumannya keras. Orang yang udah tahu masih dia kerjain. Nah, jangan, jangan haram, tinggalin. Sanakallahul azim wallahu a'lam.